Ini dia teman-teman, tentunya untuk view kita bisa lihat tentunya air madidi, pemohon dari ketinggian puncak yang ada di JOVA Land ini. Oke, ini tentunya cafe ya dulunya. Sudah rapuh ya teman-teman, sudah rusak. Jadi di Sulawesi Utara tentunya di saat pandemi yang kemarin banyak tempat-tempat wisata yang terbengkalai teman-teman, rusak, bahkan banyak mengalami kerugian ketika usaha baru dirintis atau dijalankan. Namun karena saat pandemik jadi terhenti ya. Nah, ini teman-teman, punya keren di sini. Nah, di sana itu tuh di ada pohon itu teman-teman, itu rumah pohon. Kalau dulu saya pernah datang dulu ya teman-teman di sini, tapi saya tidak membuat dokumentasi atau saya tidak mengeksplor ya pesanannya di sini. Dulunya keren di sini teman-teman. Sini ada, kita lihat dulu ke sana. Atau di sini ada apa namanya? Ada tangga ya teman-teman. Nah ini, itu rumahnya di atas sini teman-teman. Lihat ke atas ya. Oke. Nah, bisa lihat kan? Nah, lantainya teman-teman. Oke. Wah. Ini tiang-tiang tangganya teman-teman. Nah, tiang-tiang tangganya di bawah ini. Nah, sudah rusak. Sudah tidak bisa lagi kita ke atas ya teman-teman. Seperti dulu kita ke atas ini teman-teman. Nah, ini sudah tidak bisa karena apa namanya, jembatan untuk kita menyeberangi ke atas atau tangga ini sudah tidak ada, sudah rapuh, sudah rusak. Nah, ini masih ada salah satu bukti yang dulunya saya pernah datang di sini. Ini dia, saya pernah naik di sini ya teman-teman. Nah, ini di atas sini. Ini rumah pohon ya teman-teman. Sebenarnya keren ya teman-teman.